Iya, Pak. Saya ada suatu kisah nyata nih. Ah, ini boleh nih, seru ini, Pak. Nah, ini ditunggu-tunggu. Nah, waktu itu saya doa toh, tiba-tiba saya dikuasai Roh Kudus. Saya di situ Tuhan ajar saya khotbah, teknik berkhotbah. Nah, waktu itu Tuhan bicara sama saya, engkau akan disebut penginjil api gitu. Dan Tuhan bicara sama saya, di mana kakimu dipijak, aku menyertai, memberkati. Dan dimanapun tempat engkau berada, aku besertamu. Gitu. Amen, amen, amen. Dan di mana kakimu dipijak, Tuhan menyertai, yes, keberuntungan dan keberhasilan dan berkat, yes, menyertai. Gitu. Amen, amen. Nah, suatu kali, yes, saya itu beli tanah, men. Tempatnya banjir. Ya. Tetap laku. Wow. Jadi saya pegang apapun dalam kerja, men. Ya. Itu banyak berhasilnya. Wow, wow. Puji Tuhan. Berhasil dalam segala hal. Misalnya Tuhan, apa tuh, saya pelihara burung. Itu ya, sampai juara terus. Waduh, haleluya. Nah, san saya kan saya burung puter, puter, san burung terkuku gitu tuh. Nah, termasuk segala sesuatu bisnis apapun yang saya pegang, Tuhan berkati dan bikin keberhasilan. Ya, puji Tuhan lah ya. Nah, di situ pengalaman hidup saya bahwa kita ini perlu hanya satu. Dimanapun tempat, kita perlu penyertaan Tuhan. Ya, amin. Nah, suatu kali ada restoran sepi sekali. Ya. Nah, saya disuruh doa di situ. Anehnya, kalau waktu saya duduk di situ, restorannya rame. Nah, pada waktu saya pergi, restorannya sepi. Nah, akhirnya yang punya restoran bingung. Dicoba sampai 10 kali. Ya. Nah, apa yang terjadi? Sampai saya diminta untuk nginep di situ supaya rame terus. Tapi saya satu hal saya memberitahu sama dia. Bukan karena waktu itu kan saya di situ doain dia supaya diberkati. Ya, amin, amin. Jadi di situ saya melihat bahwa penyertaan Tuhan itu penting dalam hidup kita. Amin, amin, amin. Nah, saya sendiri kan kalau jual beli tanah, saya beli tanah yang harga di bawah 500.000, ya, itu tiba-tiba tempat itu bisa berubah. Wow. Misalnya tiba-tiba jadi pintu tol ada di rumah saya. Ya. Terusan saya beli tanah di desa yang di mana penduduk di tempat itu tuh masih kelurahan. Ya. Begitu saya beli tanah di situ berubah jadi kecamatan. Wow. Wow. Bahkan beli tanah yang di tempat yang jelek kayak hutan gitu, tiba-tiba jadi perumahan. Waduh, haleluya. Nah, di situ saya lihat bahwa keberhasilan tuh bukan karena kita, yes, tapi penyertaan Tuhan tuh nomor satu. Amen. Amen. Sip. Dan tujuh, saya sendiri tidak ada utang bank dari saya lahir. Iya, puji Tuhan ya. Nah, di situ saya lihat satu hal. Kita perlu penyertaan Tuhan. Amin. Amin, amin, amin.